Hai, Assalamualaikum. Saya Zul daripada Koponik dan DIY Malaysia. Hari ini kita ada lagi satu solar power inverter yang kita nak test. Dan kita akan gunakan inverter ni untuk hidupkan power tool yang tuan-tuan nampak ni. Inverter ni power output 2000 watt dan dia punya input voltage adalah 12 volt. Wah, memang berat juga. Manual nanti kita tengok. Lepas tu kat dalam ni ada spare fuse. Dalam kotak tadi kita ada manual dengan spare fuse. Kemudian ini kabel untuk sambungan ke bateri. Dan lagi satu remote switch untuk kita on dan offkan inverter ni. Yang ni remote kabel untuk switch ni. Dan ni kita tengok dia gunakan kabel Ethernet dengan modular RJ45. Memang menarik. First time saya tengok remote kabel yang gunakan RJ45 macam ni. Nanti kita test. Brand inverter Zijia 2000 watt. Peak power 4000 watt. Power inverter pure sine wave. Brand Zijia ni juga dikenali sebagai SWI Power. Dua brand berbeza tapi dari satu company yang sama. Jadi mainboard untuk kedua-dua brand ni adalah sama saja dan performa pun adalah sama. Okey, kalau nak compare dengan inverter yang kita test sebelum ni, yang ni Mansella ITPS Pro, peak power 3000 watt tapi dia punya continuous ataupun power yang kita boleh gunakan secara berterusan hanyalah 1500 watt. Tapi yang ni dia punya peak power adalah 4000 watt dan continuous power adalah 2000 watt. Dan yang ni memang terasa berat, memang solid kalau nak bandingkan dengan yang ni. Dan dari segi saiz pun yang ni memang kita nampak lebih besar kalau dibandingkan dengan yang Mansella. Berat inverter ni 3.5 kilo. Kebiasaannya untuk inverter yang high quality ni memang normal kalau kita rasa berat sebab dia memang berat. Dekat dalam ni dia ada coil yang besar. Jadi bila dalam ni digunakan coil yang besar, dia boleh handle surge current yang tinggi. Jadi kita boleh gunakan inverter yang macam ni untuk onkan water pump dan juga peralatan yang surge tinggi. Untuk test, kita akan keluarkan inverter ni dan kita akan pasangkan dengan inverter yang baru sebab bateri pun dah penuh. Breaker dalam keadaan off. Kita mountkan dulu inverter ni sebelum kita buat penyambungan. Okey, kita dah siap mountkan inverter ni. Ni bahagian output. Dekat output kita ada dua universal socket untuk sambungan 3 pin plug. Kemudian switch untuk on dan off. Dan ni dah sambungan untuk remote switch. Tapi inverter ni pun ada satu kelemahan sebab masih belum ada screw terminal untuk kita sambungkan kabel daripada output inverter masuk ke dalam DB. Jadi biasanya kalau untuk inverter yang lebih besar, contoh 3000 watt ke atas, biasanya disediakan sekali dengan screw terminal. Jadi mudah untuk kita buat sambungan ke DB. Jadi kalau kita nak sambungkan output kat inverter ni kepada DB, kita kena modify sikit, kita kena tambah lagi screw terminal. Kemudian baru kita boleh sambungkan kabel masuk ke dalam DB. Bahagian input, saya dah sambungkan kabel negatif ni. Kemudian kita akan sambungkan kabel positif. Tapi sebelum kita sambungkan kabel positif ni, kita kena charge dulu kapasitor yang ada dalam inverter ni. Pastikan inverter dalam keadaan off. Untuk kita charge kapasitor yang ada dalam inverter ni, saya akan gunakan resistor ni. Kita akan sambungkan kabel positif ni pada terminal positif dekat inverter. Kita akan biarkan dalam masa 5 saat. Okey, dah cukup. Kemudian baru kita buat sambungan kabel positif pada terminal positif pada inverter. Dan bila kita sambungkan kabel positif ni, kita tak akan nampak lagi spark. Pastikan sambungan ni ketat. Cuma untuk kabel tadi, saya gunakan kabel yang sedia ada. Ni kabel 16mm. Ini kabel yang datang bersama dengan inverter. Jadi dua kabel, yang ni 8mm, 8mm, 8.2, 16. Jadi sama saja dengan kabel yang sedia ada. Jadi kalau tuan-tuan nak gunakan kabel yang ni pun bagus juga, tak ada masalah. Kabel ni memang berkualiti. Okey, untuk kita onkan inverter ni ada dua pilihan. Yang pertama, kita onkan switch yang ada pada bahagian output inverter ni. Kita boleh onkan kat sini. Ataupun kita boleh gunakan remote switch ni. Jadi kita akan cuba kalau kita gunakan switch yang ada pada bahagian output ni. Kita cuba onkan. Okey, bunyi beep yang pertama tu dah normal, maksudnya dia tengah buat sistem checking dan semuanya dalam keadaan okey. Dan kalau kita nak gunakan remote switch ni, kita akan sambungkan kabel ni dulu. Ni saya tengok macam kabel Ethernet biasa, straight kabel. Nanti kita akan test sama ada ini adalah straight kabel ataupun kabel lain. Kita akan sambungkan pada bahagian remote ni. Kemudian kita sambungkan dekat kita punya remote switch. Kita cuba onkan. Okey, berfungsi dengan baik. Untuk off, kita boleh off juga kat sini. Okey, yang ni sangat-sangat membantu kalau macam tuan-tuan nak sambungkan switch ni pada remote, contohnya dekat dalam camper van.
switch ni dekat bahagian depan, dekat konsol, kemudian inverter ni dekat bahagian belakang. Kemudian kita tarik je kabel remote ni. Jadi kita tak, kalau kita nak on atau nak off kan inverter ni, tak payahlah kita nak ke belakang. Daripada depan pun kita boleh on ataupun off kan inverter ni. Dekat sini ada screen, tapi screen ni agak kecil lah, tapi saya rasa tak ada masalah lah, bukan selalu pun kita nak tengok screen ni kan. Okey, ni punya input voltage bateri 12.9, frekuensi 50Hz dan output 224 volt AC. Dan dekat bahagian bawah ni kita boleh tengok berapa watt yang kita tengah draw daripada inverter ni. Jadi sekarang untuk testing, saya akan sambungkan dengan extension ni. Sudah kita pasangkan dengan power meter. Okay, tujuan saya pasangkan power meter ni supaya lebih mudah untuk kita tengok berapa banyak current ataupun berapa power yang tengah draw daripada inverter ni. Yang pertama kita nak test grinder. Ini Bosch GWS7-100ET. Grinder ni ada speed control, kita boleh adjust punya speed. Maximum power 720 watt, current 3.1 amp. Okay, kita mulakan dengan speed yang paling rendah, speed 1. Dia maksimum sampai 6. Kita tengok pada speed 1 ni berapa power yang dia draw. Okay, speed 1 ni dia macam tersangkut-sangkut sikit. Kita cuba naikkan lagi. 2 3 Okay, untuk grinder consider pass lah. Cuma tadi masa speed yang pertama, speed 1 tadi, dia macam tersangkut-sangkut sikit. Tapi bila kita dah naikkan speed, tak ada masalah, dia memang smooth. Dan tadi masa setiap kali kita mula kita onkan grinder ni, dia akan save sampai 700 watt. Kemudian bila dah stabil, dia akan turun balik pada 450 ataupun 460 watt saja. So untuk grinder tak ada masalah, inverter ni pass. Cuma tadi saya buat research sikit, kenapa untuk grinder ni pada speed pertama dia macam tersangkut-sangkut. Dan sebenarnya untuk power tool nak gunakan inverter, memang kena cari yang inverter yang output dia memang 240 volt. Macam yang ni dia punya output antara 220 hingga 230. Tapi kalau nak gunakan power tool, memang kena cari inverter yang ada 240 volt output. Dan yang ni pun memang ada pilihan 220 hingga 230 ataupun 240 volt. Jadi kalau tuan-tuan memang ada plan nak gunakan power tool dengan sistem solar, pastikan inverter yang tuan-tuan beli, pilih yang 240 volt AC. Yang ni pun, model ni pun memang ada yang 240 volt AC. Okay, next kita nak test hot air blower ataupun heat gun. Yang ni Bosch GHG630DCE. Input voltage sama juga 240 volt AC, 50Hz dan power 2000 watt. Okay, sebab tu saya cakap tadi, untuk power tool, terutamanya kalau untuk Bosch ni, tuan-tuan kena pastikan inverter tu output dia mesti 240 volt AC. Dan tadi saya cek semua sebenarnya peralatan power tool yang daripada Bosch ni, memang semuanya rated pada 240 volt AC. Tapi kita tengok dulu yang ni, ada tak masalah. Nasib baiklah yang ni dapat free ya inverter ni. Kalau nak beli, pastikan 240 volt AC. Okay, kita cuba on kan. Speed nombor 1. Temperature 50 darjah Celsius. Power 49 watt. Kita naikkan lagi. Speed nombor 2 dan speed nombor 3, kita cuba naikkan temperature dia kepada. Okay, dia mati sekejap tadi. Naikkan temperature. Sekarang temperature 590 darjah Celsius. Ini power ada ni, intermittent. Sediakan sekejap. Ok, yang ni consider fail. Sekejap dia on, sekejap dia off, intermittent. So sebab tu yang penting, tuan-tuan pastikan voltage mesti 240 volt kalau nak beli inverter ni. Dan kalau tuan-tuan memang ada plan nak gunakan power tool, so yang ni consider fail lah. Memang tak boleh nak guna lah, kalau sekejap dia hidup, sekejap dia mati, macam mana nak guna kan. Ok, this one fail. Yang ni Bosch GCD12JL, metal cut off machine. Mesin untuk kita gunakan potong besi. Tapi dia bukan gunakan abrasive blade, sebab yang ni dia gunakan carbide tape. Kalau tengok mata ni sama macam mata gergaji kayu.
walaupun kita nampak macam sama, tapi mata ni dia bukannya mata yang untuk kita gunakan untuk potong kayu. Ni memang special blade. Harga blade ni RM650 sekeping ni. Jadi untuk test ni saya tak berani nak ambil risiko untuk potong besi. Mesin ni perlukan voltage yang tinggi, dia perlukan 240 volt AC. Dari segi power tak ada masalah sebab inverter tu memang boleh supply 2000 watt, tapi masalah sebab frekuensi sebab dia punya voltage adalah rendah. Jadi saya tak berani nak guna demo untuk potong besi sebab blade ni mahal. Dan untuk kita gunakan mesin ni, first kita kena ram mesin ni sampai dia dekat dia punya RPM tu dah stabil, baru kita boleh mula untuk kita potong. Jadi untuk test ni kita akan cuba hidupkan saja mesin ni. RPM tak boleh nak full. Ni okey pula. Lagi satu kita nak test, bench drill machine. Yang ni pun tak tahulah boleh ke tak. Tapi sayangnya sebab hari tu saya tak sempat nak discuss betul-betul sebelum dia hantar barang. Tiba-tiba dia dah hantar. Dan saya memang nak request yang 240 volt. Sebab itu masa saya test main cellar itu pun ada masalah yang sama juga. Sebab main cellar itu pun voltage dia tak sampai 240 volt. Kita cuba yang ni pula. Okey, kalau bench drain nampak macam normal. Sebab memang saya set untuk low speed untuk tebuk besi. Sebab untuk tebuk besi ni, speed kita kena low tapi dia punya top tinggi. Okey, berdasarkan test yang kita buat tadi, untuk grinder tak ada masalah. Ya, heat gun bermasalah, tak boleh nak on dengan stabil, kejap dia off, kejap dia on. Yang untuk metal cut off pun sama juga, ada masa dia boleh dapat full RPM, ada masa tak dapat sebab mesin ni dia ada soft start. Maksudnya first bila kita onkan mesin ni, dia akan pusing dengan perlahan dulu. Bila dah stabil kemudian baru RPM dia akan naik, barulah kita boleh mula potong. Kadang-kadang boleh dapat high RPM, kadang-kadang tak boleh dapat. Sebab tu saya tak berani nak potong besi. Sebab kalau kita potong besi, RPM tak cukup, mata ni akan rosak sebab mata ni mahal. Dan sekarang memang susah nak dapat mata ni. Sebab sekarang ni Bosch dah stop jual mata ni dekat Malaysia. Dekat overseas memang masih ada. Yang ni pun saya dapat mesin ni free daripada Bosch untuk saya test. Sebab itu ada komplain dekat Malaysia ni, kebanyakan orang yang guna mesin ni, dia komplain mata cepat rosak. Tapi sebenarnya bukan masalah dengan mesin ni. Tapi sebenarnya masalah dengan cara menggunakan mesin. So mata ni tak ada masalah dan mesin ni pun tak ada masalah. Cuma sekarang ni sebab hari tu Bosch dah stop jual, jadi nak dapat mata ni susah. Sebab tu saya tak berani nak test. Tapi walaupun kita gagal untuk onkan kesemua sekali mesin, yang okey cuma grinder saja, tapi saya memang sangat ada kemenangan tuan-tuan. Kalau nak beli inverter, beli inverter yang ni. Cuma kena pastikan kalau tuan-tuan nak gunakan power tool yang memang perlukan 240 volt macam yang ada ni, pastikan masa nak beli tuan-tuan pilih yang 240 volt. Yang saya ni sebab ni saya dapat free daripada SWI Power ataupun ZGR. Sebab itu saya tak sempat nak reply email, nak baca email tu betul. Kemudian dia dah terus hantar. Jadi saya tak dapat nak pilih yang 240 volt lah. Sebab itu masa saya test yang main serial pun, saya dah jumpa benda yang sama. Sebab bila saya cuba hidupkan heat gun ni, benda yang sama berlaku. Sebab main serial tu pun sama juga 220 volt AC. Jadi kesimpulannya, kalau nak beli inverter, pastikanlah yang 240 volt AC. Yang untuk load rendah pun tak ada masalah. Yang load tinggi macam motor untuk power tool pun takkan ada masalah. Jadi yang ni ok. Kalau tuan-tuan setakat nak gunakan untuk lampu, untuk peralatan yang low power, boleh beli je yang 220 hingga 230. Tapi alang-alang lah, baik beli yang pilih yang 240 volt AC. Dan kalau tuan-tuan berminat untuk beli inverter ni, boleh tengok link kat bawah dekat video description. Saya letakkan link untuk tuan-tuan beli inverter ni. Jadi nampaknya sampai setakat ini saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel aku, Malaysia. Jumpa lagi. Assalamualaikum.